Tiba-tiba nak pergi buka kitab, sat lagi aku masuk ke dalam. Saya cuma nak bagi tahu, nak bakar semangat anak-anak muda dan juga orang tua. Patah Melayu dah kata, mengelentur buluh biar dari rebung. Nak lentur buluh patah, tuan-tuan. Minta maaf cakap, yang tua-tua nak sebut roh baris di atas tebal, susah. Roh baris di bawah nak sebut, sebut kata nipis, dia susah. Takbir, takbir. Allahu Akbar kabira. Dia tak bila Allah kabira. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Mentah tadi yang telah pun memberi ta'aruf ataupun memberi pengenalan tentang perihal diri saya. Sebab kepada orang-orang yang usianya dah meningkat 40 tahun ke atas, insyaAllah dia kena ikut. Kalau yang berusia 20 tahun ke bawah dipanggil generasi Z, tak kenal. Minta maaf Nana. Sebab zaman berubah, waktu berubah, umur kita juga berubah. Saya mulakan dengan lafaz kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai salah satu daripada untuk mengimarahkan masjid ini, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, sabda Nabi apabila bersama dengan sahabat, jika kamu melintasi taman-taman syurga Allah, singgahlah. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman syurga tersebut? Rasulullah menyambung, di mana adanya majlis-majlis zikrullah ataupun majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, hari ini kita berada di taman-taman syurga. Masakan nanti di akhirat besok, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh masuk syurga, sedangkan di dunia ini taman syurga apapun kita tak pergi. Tuan-tuan, terima kasih kepada Tuan Nazir, Tuan Balan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, para ustaz-ustaz, asatizah-asatizah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ibu ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, guru-guru, giri-giri, tuan-tuan dan puan-puan yang seperti sekalian. Tidak lupakan sahabat saya yang sama dalam bidang hiburan yang berlakon sama saya, nak lupa nama. Sebab semenjak tuan-tuan dan puan-puan ada Patah Hamin dengan Kanda tu, apa nama dia lah. Pujian Hati Kanda tu siapa nama lah. Nampak puan-puan jawab, laki-laki tak jawab. Nampak sangat yang laki-laki ni ahli syurga belakang. Bukan kata perempuan bukan ahli syurga, tapi perempuan ni memang rajin tengok TV. Laki-laki ni semua tak tengok TV ni. Gusti semua, bola apa pun tak tengok ni. Semalam walaupun Manchester menang 2-3-1, dia pun tak tengok bola langsung. Sebab semua duduk masjid belakang ni tengok. Allahu Akbar. Amin, amin ya rabbal alamin. Remy Ishak ni kita orang pelakon otai kita, dia dulu lagi daripada saya. Sama-sama juga kita mencari rezeki untuk kata menyuapkan mulut anak-anak dan isteri, insya-Allah. Baik, tadi tanya saya berlakon lagi ke tidak, tuan-tuan. Sebenarnya cerita ayat tadi yang saya baca tadi, cerita ini ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam surah Taubah, ada dalam surah Al-Baqarah, ada, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh rujuk siapa yang ada Quran kat kiri kanan ni, boleh rujuk tengok. Rujuk tentang ayat itu menceritakan tentang orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, dan semoga mereka itu tergolong dalam orang-orang yang berjaya. Dalam azan sebentar tadi pun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan ada naik kereta, buka kereta, buka dalam telefon pintar pun ada sebut, tuan-tuan, apa dia sebut? Hayya 'alal solah, hayya 'alal falah. Apa dia? Marilah solat dan berjaya. Banyak cerita, tuan-tuan. Tapi cerita yang ayat ini menceritakan orang yang berhijrah dulu daripada Mekah ke Madinah dipanggil orang muhajir. Orang yang menyambutnya di Madinah itu disebut Ansar. Sebelum Ansar, mereka dikenali dengan puak Aus dan Khazraj. Mereka bergaduh lebih kurang 100-200 tahun, tuan-tuan. Selepas dia orang bergaduh, Nabi SAW hantarkan sahabat. Antara sahabat yang terkenal yang datang ke Madinah untuk berdakwah sebelum Nabi berhijrah, Abdullah bin Jahsy.
Sampai di situ mereka menunggu Nabi datang. Tala'al badru 'alaina, sampai Nabi pun melebarkan dakwah, buat masjid di Quba, lepas tu menyebarkan dakwah sampai Nabi sebut satu hadis, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Ni nak relate tentang ayat tadi, tuan-tuan eh? Nak relate tentang ayat tadi. Jadi yang kita baca tadi ayat apa? Ayat hijrah ke? Apa cerita hijrah? Tiap-tiap tahun kita sambut tahun hijrah. Hal malam ini malam 1 Rejab tahun 1440 hijrah, betul? Tuan-tuan, ni kita sambut malam ini, kita masuk bulan hijrah. Lepas hijrah Rejab, lepas Rejab kita masuk Syakban. Lepas Syakban kita akan sambut Ramadan. Tapi Nabi ada sebut, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tahu apa itu pembukaan kota Mekah? Tuan-tuan, siapa pernah pergi Mekah? Saya bawa orang pergi Mekah ni masuk tahun yang kelima, jadi mutawif. Bila kami pergi Hudaybiyah, saya akan ceritakan tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini, tuan-tuan dan puan-puan, dibuat oleh Nabi bersama dengan orang-orang kafir Quraisy. Antaranya orang kafir Quraisy yang datang dihantar oleh orang-orang kafir Quraisy ialah nama dia Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Amr. Ha, ada orang sebut kalau baca, tuan-tuan, kita sebut Quran, kita kena sebut dengan jelas. Amr. A-M-E. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Ada yang baca Qadar. Salah tuan-tuan. Suhail bin Amr datang, dia tulis apa ni, buat perjanjian, dia kata macam ni, Nabi salah begini-begini dan sebagainya. Dipendekkan cerita tuan-tuan puan-puan, di situlah bermulanya pembukaan kota Mekah tanpa menumpahkan darah. Dan Nabi sebut tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah ataupun Fathul Mekah. Ni nak cerita ni ayat hijrah ni, hijrah apa? Kita menggunakan hijrah kerana selepas Sayyidina Umar Al-Khattab menyambut ataupun membuka tahun hijrah pertama, mengira daripada Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Dan sekarang ini, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, apa relate-nya dengan hijrah? Dulu duduk dekat Damansara, sekarang duduk Pucung. Itu nama pindah. Pindah itu juga hijrah. Dulu anak 2, tahun ini anak 3. Hijrah juga. Dulu tak pakai serban, tak reti pakai ridak. Tahun ini aku nak pakai serban, aku nak pakai ridak. Hijrah juga. Dulu jahat, sekarang baik. Hijrah juga. Dulu tak mau main masjid. Ish, tengok masjid ni, ya Allah. Dia ada dua perkataan, tuan guru saya kata. Cik Mat tu, yang pertama, Cik Mat tu pergi masjid tak berhenti. Tu yang pertama. Yang kedua dia sama juga bunyi. Cik Mat tu tak berhenti pergi masjid. Ha, macam mana? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak masuk ke masjid, tak berhenti pergi masjid. Lalu aja. Tu yang pertama. Yang kedua, dia memang tiap-tiap waktu dia ada dekat masjid. Tiap-tiap waktu, subuh ada, maghrib ada, isyak ada, zuhur ada, sepanjang 5 waktu, duha pun dia main. Sunat-sunat yang lain semua-semua dia ada. Dia kan memang tak berhenti. Ada satu lagi, tak berhenti langsung. So kali ni, tahun ini, masuk bulan Rejab ni, dia nak main. Jadi dia berhijrah, dulu tak pernah main, sekarang juga baru main. Lagi pelik tuan-tuan dan puan-puan, lagi tak seronok. Dan hari ni saya diberi tajuk. Tajuk ni mereka minta, ataupun pihak Nazir minta, kata Samsul sentuh sikit-sikit, sebab hari tu di Arsem dah main cerita tentang hijrah. Tuan-tuan, saya menganiakan, mengaku katanya kita tukar sikit hijrah ni, tapi kita relate juga tentang perubahan. Sebab saya dapat tauliah pun tuan-tuan dan puan-puan, mengajak Quran. Saat lagi kata Samsul, kitab apa pula hang ajak ni? Kitab apa ni, Minhaj Abidin ke? Dok, saya belajar kat mana tuan-tuan? 25 tahun jadi artis. 25 years kata orang putih. Orang Melayu kata 25 tahun jadi artis, tiba-tiba nak pergi buka kitab, saat lagi aku masuk ke dalam. Saya cuma nak bagi tahu, nak bakar semangat anak-anak muda dan juga orang tua-orang tua. Sebab orang tua-orang tua ni tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajar di Bandar Baru Bangi. Quran memang saya mengajar orang dewasa, tapi pepatah Melayu dah kata, mengelentur buluh biar dari rebung. Nak lentur buluh patah tuan-tuan, minta maaf cakap, yang tua-tua nak sebut roh baris di atas tebal susah, roh baris di bawah nak sebut
kata nipis dia susah. Takbir, takbir. Allahu akbar kabira. Dia tak boleh Allahu akbar kabira. Cuba kan. Nak melentur buluh ni biar dia rebung. Tapi nak melentur buluh ni tuan-tuan dan puan-puan, silap-silap patah. Tapi tuan-tuan, saya baru dapat tauliah tahun lepas. Tak berani nak mengajak orang ramai-ramai. Saya cuma cari orang-orang dewasa yang berhajat untuk membetulkan bacaan. Sebab makhraj huruf kita tuan-tuan, kita orang Melayu. Yang Jawa cara Jawa, yang Kelantan cara Kelantan, yang Banjar cara Banjar, yang tani kecek tani pulau. Banyak cara dia sebut. Jadi sebut ni tuan-tuan dan perempuan lain macam. Sebab Quran ni kita kena baca dalam lajah Arab. Lajah Arab, bukan lajah Melayu. Bila jadi Melayu tu dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 45 tahun dah baca macam tu. 45 tahun tak mau nak berubah-ubah juga. Duk tengok orang, depa tu jahat sungguh. Hak yang tu depa hina nabi kita ni, depa tu jahat sungguh. Depa tu patut kena sular. Dia tak tengok yang kita punya salah dan kita punya silap. Baik, saya diberi tajuk ialah hijrah bermula dari hati. Hati dalam bahasa Arab qalbu. Qalb. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qulubuhum qalbu. Alladhina amanu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat tu menceritakan Allah sebut pada hati orang-orang beriman itu apabila sebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, qalbu. Sekarang tuan-tuan, sambung ayat itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Al-Quran, maka bertambah-tambah lagi iman mereka. Semoga mereka tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sekarang ni, anak saya pun sama. Anak saya pun orang kata zaman sekarang. Kita pun sama tuan-tuan. Ni kita tanya diri sendirilah. Hari ni bulan, satu hari bulan Rejab tahun 1440 Hijrah. 6 hari bulan Mac 2019. Terus terang, jangan jawab depan saya tapi jawab dalam hati. Siapa dah khatam Quran 5 kali? Ataupun siapa satu hari pegang Quran 5 kali? Dan berapa kali tuan-tuan dan puan-puan pegang telefon? Adakah telefon ni tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya, kita nak ubah dari hati. Adakah telefon ini besok boleh kita bawa masuk kubur, kita boleh tengok sama, tengok Facebook ke apa ke, ataupun Quran yang kita baca itu yang boleh kita bawa sama? Tuan-tuan, ini nak relate dengan hijrah. Sebab apa? Saya bukan nak buka aib. Saya bukan nak cerita buruk saya. Saya tak mau cerita buruk orang. Tapi saya nak cerita tentang saya. Macam mana boleh sampai jadi dapat tauliah mengajar Quran? Allah turunkan ayat pertama pun tuan-tuan dan perempuan bukan tengok TV. Ataupun dalam cerita itu, jom tengok TV. Jom tengok Suri Hati, Mr. Pilot. Jom tengok Kanda, Pujaan Hati Kanda. Tak ada tuan-tuan. Ayat pertama apa? Iqra. Apa maksud Iqra? Baca. Bulan Ramadan, orang kata bulan Al-Quran. Bulan Ramadan yang kita akan sambut nanti, Rejab, Syaban, Ramadan, bulan Al-Quran. Ramai orang tunggu bulan Ramadan, dia boleh baca. Bulan Ramadan boleh baca. Tapi bulan bukan bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, dia jadi payah. Payah sungguh. Payah saya tak tahu tang mana. Dulu sebab saya pun jadi macam tu. Cerita saya pun dulu macam tu.
Ni hari ni saya nak bagi macam motivasi kepada anda, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, tak kira remaja, retua, reperempuan, relelaki. Mai kita hijrah. Bermula malam ni, kalau boleh masuk bulan Rejab, Syakban, Ramadan kita khatam. Sebelum masuk Ramadan kita khatam satu kali. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan dan puan-puan kita boleh khatam dalam masa 30 hari, 29 hari kita boleh khatam, masa akan bulan Rejab nak masuk ke bulan Syakban kita tak boleh khatam. Boleh tak boleh? Alhamdulillah. Masya-Allah. Habis eh? Kuliah. Baik, tuan-tuan. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Pertama kita nak ubah hati kita ni, kita nak berhijrah, nak jadi baik, nak jadi elok. Pertama memang kita kena ubah bermula dari hati. Ada tiga tuan-tuan dan puan-puan yang kalau kita nak jadi orang yang terbaik dunia dan akhirat. Pertama kita kena ubah hati. Selain daripada hati, kedua kita nak ubah apa tuan-tuan dan puan-puan? Kedua kita ubah diri. Dulu kalau kita jarang-jarang main masjid, mula daripada malam ini kita selalu main masjid. Dulu kita jarang pakai jubah. Oh, tengok terus aku pakai jubah, ada pola, ada bunga-bunga. Dulu jarang pakai jubah, mula malam ini kita try pakai jubah istiqamah. Dulu tak ada janggut. Saya sebut janggut pun siapa? Sebab saya dengan tuan pengurusi baru, tuan-tuan dan puan-puan, Nazir baru ni, janggut. Ada orang kata kami ni, dia janggut ke bulu ketiak? Sebab janggut kami jarang-jarang. Tapi tak apa kan, peduli apa kan? Janji sundah kan? Dulu tak ada janggut, sekarang aku nak pakai janggut. Yang tak ada janggut pun tuan-tuan cari, tampailah apa patut. Dulu tuan-tuan tak reti kalau kata nak tak pakai serban, try belajar pakai serban. Ubah diri. Pertama hati, kedua diri. Ketiga tuan-tuan apa dia? Ubah environment. Saya dapat ni tuan-tuan dan puan-puan. Nak ceritalah sikit, orang kata Samsul ni pasal apa pula. Boleh kata dulu boleh jadi orang kata selebriti, elok-elok jadi pelakon pujaan. Saya bukan nak kata ni abang nah. Orang kata tadi saya nak mai pun dengan mak mentua saya. Jalan jam, Bangi Putrajaya jam. Jadi saya nak ambil mak mentua saya nak pergi ke Seri Kembangan. Minyak tengok dah lampu dah klik 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 klik. Masa saya U-turn, kita pun masuk dekat highway tu, belum tol tu, belah kiri ada Petron. Petron. Masuk situ, ni minta maaf yang laki-laki memang ni semua nganga tak tengok TV semua ni, tak kenal semua. Perempuan dia nak kereta Myvi. Saya pun isi minyak, mak mentua saya duduk dalam kereta, saya tak tutup aircon. Saya pun buka kereta, pergi bayar duit. Lepas tu saya pun isi minyak, kereta tu lalu tepi saya. Hai, dia kata. Saya kata, hai. Kenal saya? Alah, takkan tak kenal pelakon. Iya ke? Kalau kenal saya siapa? Alah, Remy Ishak kan? Dia kata, abang, bukan saya kata. Dia kata. Tuan-tuan, nak bagi tahu, bukan kita tinggal. Kita tak tinggal. Ada orang kata dulu, eh, Samsul tinggal ke? Bukan tinggal. Tuan-tuan, kalau kita tinggal orang-orang yang bukan kata buat dosa, bukan kata buat salah, tapi kalau kita tak tarik orang untuk bawa masuk balik ke arah yang baik, siapa nak bawa? Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dah buat dosa, kita nak biar dia buat dosa. Kita seorang nak masuk syurga ke tuan-tuan? Kita tak boleh masuk syurga seorang-seorang tuan-tuan. Saya, tuan guru saya ada cakap dulu cerita tentang Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik ni, dia risau. Risau apa? Risau besok Nabi kenal dia ke tidak. Dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, besok di akhirat, besok macam mana? Macam mana aku nak kenal hang? Nabi sebut, nanti aku tunggu hang dekat mizan. Lebih kurang tu lah, aku tunggu dekat mizan. Masa tengah timbang buruk baik, jahat, jahat baik tu kan. Dia kata, kalau dekat situ pun tak jumpa, aku tunggu hang dekat pintu nak masuk syurga. Habis kalau tak jumpa juga, aku tunggu hang sampai orang last masuk. Nampak tuan-tuan? Nabi dia sanggup sampai macam tu. Kita ni kalau kata orang lain buat jahat, lantak pergi kat dia. Kita seorang nak masuk syurga, tak tuan-tuan. Kita kena ubah persepsi supaya kita nak sama-sama tarik. Kata tuan guru saya, jangan tunggu jadi ustaz baru nak jadi pendakwah. Jangan tunggu jadi ustaz baru nak dakwah. Dakwah sampai jadi ustaz. Saya pun tuan-tuan ni ketak ni, kalau kata ikut kaki ni nak cakap ni ketak ni. Aku duduk tengin terbalik nak cerita apa. Saya bukan hari-hari berceramah. Bukan hari-hari saya pergi bercakap depan orang.
Saya bukan ada kepintaran, ada pergi kursus. Tuan-tuan dan puan-puan. Tidak. Saya main betul-betul langgang. Ya Allah, Allahumma yasir wala tu'asir. Dan Nabi Musa pun ada doa juga. Oh, Rabbi syrahli sadri wa yasirli, kan? Doa, minta, ya Allah, permudahkan, ya Allah. Sujud lama tadi saya duduk kat tepi Tuan Nazir. Ya Allah, permudahkan, ya Allah, aku, ya Allah. Permudahkan urusan aku, ya Allah. Aku tak pandai, ya Allah. Semoga dengan apa yang saya cakap ni, tuan-tuan dan puan-puan, dapat menyentuh. Sebab apa? Sebab saya dah lalu-lalu apa? Lalu banyak benda kita dididik environment. Ini cerita tadi yang ketiga, environment. Environment kita langsung kita tak ubah. Ni tuan-tuan, kita main masjid, memang semua pakai serban apa semua, tapi balik rumah sampai dekat kedai apa ni, sampai dekat kedai maktam tom yam buka habis. Kalau hak kata hak lain semua dia sering-sering tangan habis, dia tak istiqomah. Tak istiqomah tuan-tuan. Balik di rumah dia pun tak istiqomah juga, minta suruh anak baca Quran, tapi pak tak baca Quran, pak tengok TV lagi. Kalau selain tengok-tengok TV tuan-tuan, mungkin zaman-zaman dulu tuan-tuan ada kaset, ada CD dan sebagainya. Anak-anak tak jadi. Anak-anak tak jadi. Sebab saya lalu apa? Saya lalu zaman ni. Zaman hiburan. Jangan murung, kita sama-sama besok terbalik tuan-tuan. Saya dilahirkan 1968. Apa jadi tahun 68 tuan-tuan? Tahun 60-an tuan-tuan? Tahun 68 kita baru merdeka 11 tahun. Kita merdeka 1957. Tahun 60-an kita digegarkan dengan pop ye ye. Ting 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 ting. Suzana, senyumlah sayang adik. Ceng 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 ceng. Oh Fatimah, ting 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 ting. Fatimah nan ayu, Zunika adikku sayang, wajahmu si Siti Haida. Lagu puja perempuan memang daripada dulu tuan-tuan. 1960-an. Irama pop ye ye. Dia bukan setakat irama, fashion pun sama. Adik-adik yang ada telefon pintar, Google filem Madu 3. Itulah fashion yang dia pakai tok nenek kita dulu. Perempuan belum pakai tudung. Jangan murung kata anak-anak pakai tudung. Mana ada. Tudung ini dibawa oleh orang-orang tabligh sekitar tahun 70-an ujung. Masa tu orang Melayu pakai tudung, dia panggil hantu kom-kom. Ataupun dia kata tudung dakwah. Dia tak panggil tudung lagi. Dia panggil tudung dakwah. 70-an pakai laki-laki seluar ketat. Zaman sekarang, zaman hipster, dia kata ni up to date. Ni, minta pergi Google tengok sejarah. 60-an orang dah pakai. Zaman 60-an dulu dah pakai poken. Sekarang baru pakai. Dia kata pomade. Tukar nama tuan-tuan. Zaman sekarang di belah tepi, 60-an dah ada tepi, remos dah ada. Dulu zaman masuk kedai mamak, kedai India. Sekarang kedai dia panggil barbershop. Sama ya tuan-tuan. Perempuan pakai kebaya ketat, batik lepas. Jalan macam ni, ketik. Abang Jamil, Abang Jamil. Abang Jamil ni nak pergi kahwin rumah siapa? Jamil kawan abang tu. Iya ke pejabat abang Jamil? Setahu upah dekat pejabat abang Jamil seorang, abang Jamil seorang aja nama Jamil. Dia pakai baju kebaya ketat tuan-tuan. Kat pah tiga orang. Habis 60-an tuan-tuan dan puan-puan, hiburan tak berhenti ke? Berhenti ke tuan-tuan? Tak berhenti, datang lagi tuan-tuan. Teng deng teng deng teng deng. Ku gembira di sampingmu. Tiap waktu disayangi. Ku dibelai dan dimanja dengan hati ku nan mesra. Pabila datang pula daripada Indonesia, Dinda di Malaysia pun jawab kanda. Burung pun turut menyanyi tendara la 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 la. Fashion zaman 70-an tuan-tuan berubah daripada 60-an. Kalau seluar kecil ni sekarang dikecil atas, besar di besar di bawah. Daripada lutut ke bawah dia besar, dipanggil bell bottom. Habis masa tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dekat Kuala Lumpur ni lalu dekat Cokit apa semua, habis semua orang sampah-sampah ni tak payah di BKL nak sapu dah. Kasut tumit tinggi, kepala dia besar tuan-tuan.
Laki-laki perempuan dia sama aje. Kalau 60-an ambil gambar begini tuan-tuan. Tengok Google gambar hitam putih. Dia kamera sebelah sini tapi dia sengit sikit sebab nak tunjuk remos. Zaman 70-an dia berubah sikit daripada fashion dia baju dia ketat dia pakai bunga-bunga. Kalau gambar 70-an ambil gambar begini 70-an. Peace. Zaman peace hippies. Power, flower power. Punya pengaruh 70-an ni kuat ni tuan-tuan dan puan-puan. Yang laki-laki mungkin tak pergi pasar tak tahulah. Yang perempuan ni mesti dia pergi pasar dia tahu. Artis 70-an ada seorang diabadikan atas nama seekor ikan. Ikan apa tuan-tuan dan puan-puan? Ikan apa? Ha? Hey, yang laki-laki pun tahu. Hai. Kau orang pergi pasar ke? Ni pertabi ke apa ni? Tahu pertabi? Tak tahu. Amboi ya, ya tak ya ni persatuan takut bini. Ada satu jenis ikan yang masih dijual di pasar, pasar Borong ke pasar Selangor, pasar Borong Selangor yang dekat ni tuan-tuan dan puan-puan, ada satu jenis ikan sampai hari ini disebut ikan Uji Rashid. Adakah Uji Rashid tu ustazah? Ustaz dia apa ni qari'ah musabaqah tu. Tak ada tuan-tuan hiburan tuan-tuan. Habis 70-an tuan-tuan, ingat habis ke hiburan? Tak habis. Manusia ini masih lagi dahagakan hiburan. Kalau kata 60-an ke ni tu tak termasuk filem. Ini saya cerita dengan lagu aje. Masuk 80-an lagi hebat. Zaman saya. 80-an zaman saya, saya masuk sekolah menengah. Allahu akbar. Mak saya ngantar pergi mengajar belajar Quran, memang pergi belajar Quran, tapi tinggal Quran sebab apa? Aku nak jadi rockers. Dari selatan tuan-tuan datang. Dinginnya hari itu. Jong, ada gadget dipijak. Jeng. Wow 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 wow. Dipanggil wah-wah. Kalau tak tahu ni ilmu juga ni eh. Ni tazkirah bukan ngajar kitab. Ada dia tu wow 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 dia pijak wow wah nama dia wah wah mengejar bayangan wajahmu. Satu kumpulan tuan-tuan bermula daripada 80-an, kumpulan Sweet Charity. Naik ke atas sikit ada kumpulan apa lagi, kumpulan Deng Kedeng Deng 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 Kedeng Deng Isi dan Kulit. Dibambil lagi kumpulan ada lagi gigil menggigil aku left hander. Naik lagi ke atas tuan-tuan sampai di Kuala Lumpur dia berhenti, dia ambil lagi satu kumpulan Sejati itu yang kau ucapkan. Naik lagi ke atas tuan-tuan dia singgah di Ipoh, dia jumpa satu ustaz. Ustaz ni penyanyi dulu kumpulan Deriat di alam maya ini. Ustaz Akil Hai. Sampai di Ipoh dia berhenti SYJ orang timur bangunlah. Sampailah ke Alustar ada satu ustaz juga baru-baru ni dah arwah dah tuan-tuan. Cinta untuk Nabila. Masa rock ni tuan-tuan lagi teruk. Yang laki-laki pakai seluar jean yang kalau kata 60-an ketat, yang ni ketat 70-an ketat dekat atas bawah dia besar. Yang ini tidak tuan-tuan. Dia bukan ketat, dia longgar, tapi alur gajah belakang kena nampak. Tahu alur gajah. Dia pakai telondih. Zaman lepak dekat mana? Daya Bumi. Ke hulu kehilir, ke hulu kehilir. Yang perempuan yang cerita pakai baju kat atas ni. Iron Maiden, Masya Allah. 60-an ambil gambar begini, 70-an ambil gambar begini, 80-an macam mana? Begini kau. Ni zaman 80-an, zaman saya ni, zaman saya lalu. Allah punya kuatnya pengaruh 70-80-an ni tuan-tuan puan-puan sampai kerajaan masa tu Allah yarham Tok Mat panggil dua orang penyanyi ni gunting rambut depan TV live menangis budak-budak. Allah dia punya ikon rock ni kena potong rambut sebab rock ni dia kena rambut panjang, kalau tak panjang tak jadi rock. Bayang saya duduk kampung kubur gajah selama Perak tuan-tuan. Duduk kerja kampung, kerja nuri getah. Nak beli shampoo pun kata sebulan sekali pun ke mana pergi ni, mana nak cari duit. Kalau beli pun yang paket 15 sen kan paket dulu, kau biore apa ke. Itu pun nak dapat, bayar nak dapat, mana nak dapat.
Tak shampoo langsung rambut, rambut panjang. Lalu tepi mak saya muntah lalu. Kita berhenti kejap eh. Ingat masa muntah eh. Sedikit malam ni malam Jumaat. Malam ini malam untuk mungkin kita nak baca Quran banyak sikit, surah Al-Kahfi. Saya tak nak ganggu tuan-tuan dan puan-puan nak baca surah Al-Kahfi. Disunatkan banyak baca-baca Quran dan juga kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita dengar ketika hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semuanya aku kata Allah Subhanahu taala, firman Allah, aku juga berselawat ke atas dan juga malaikat berselawat ke atas nabi. Jadi kita banyakkan selawat bermula daripada hari Jumaat ni.
selalulah kita berselawat, insyaAllah. Baik, kita sambung sikit. Tadi saya sembang-sembang dengan Tuan Azir. Tuan Azir, nama Ramli lah. Siapa orang nama-nama Ramli ni? Handsome-handsome lah kan? Puji sikit. Kan? Baik. Tadi saya sembang-sembang dengan Tuan Azir. Dia kata paling-paling lewat 9 suku. Saya kata dekat dia, saya bukan tak mau ni. Lagi ada nasi Arab kan? Kesemua kan untuk kita-kita aja. Kita-kita aja. Minta maaf lah yang lain-lain ramai-ramai ni. Lain kali carilah yang mana boleh infak-infak, kita boleh makan ramai-ramai kan. InsyaAllah, baik. InsyaAllah saya tak nak ambil masa lama. Sebab kebetulan pula tuan-tuan, alhamdulillah selepas orang kata penghijrahan ataupun kita berubah ni tuan-tuan dan puan-puan, memang bukan senang. Bukan senang nak senang. Ada orang dia berubah, dia janji dia nak jadi elok, tapi dia kadang-kadang patah balik. Kita bukan nak cerita buruk orang, tapi banyak tersiar dalam pada media sosial. Dia berubah pakai tudung tapi tak tahan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak beri sokongan. Itu saya cerita tadi antara Muhajir dengan Ansar. Orang Muhajir ni tuan-tuan dan perempuan, siapa pernah pergi Mekah, dia mesti tahu. Orang Mekah panggil dia lain macam. Sampai kelang. Polis Mekah pun lain macam dengan polis Madinah. Siapa pernah pergi Mekah ataupun tak pernah pergi lagi, pergilah. Orang polis di Mekah, dia kalau dia tegur orang, dia bukan tegur alik-alik. Dia kena tolak mic sikit. Sebab dia menjerit. Tarik, 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 tarik. Dia sebut kan. Kita tengah elok pegang kokot apa nak lalu tepi Kaabah tu, bukanlah buat tawaf saja nak lalu dekat Ijil Ismail tu pegang, kita pegang je. Tarik, haji, haji, haji. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, walaupun saya ni bawa orang retilah mengajak untuk bukan nak mengelan, tapi bila bawa warga emas, laki-laki yang nak masuk ke raudah, bawa warga emas, saya suruh dia macam tak larat. Bukan mohon, tapi orang kata alternatif. Nak berantok panjang-panjang, kena tolak. Yang perempuan jerit, jangan cerita. Yang laki-laki ni nak tolak-tolak, berantok. Kita 1.5 jam diri, sakit lutut. Aduh. Saya cakap dekat orang-orang ni, pergi kat depan. Masuk kot dekat polis tu. Jadi, janganlah tunjuk macam kena sawan. Lagi dia tak bagi masuk. Tunjuklah kita ni sakit lutut. Jalan, lenguh, buat muka sakit. Kan? Jadi dia bagi masuk. Bila dia masuk, saya nak masuk lah. Kan? Nak ikut dia lah cakap Haji ni mutawif, mutawif dekat dia. Dia hal. Kan. Dia bukanlah macam Mekah punya. Hak Mekah punya. Sana. Oh, kan. Tarik. Yang ni Haji lah. Dia suruh beratok sana. Orang Madinah lembut. Jadi kita nak ambil contoh orang lembut. Kalau orang buat jahat, Nabi dah tunjuk contoh banyak benda. Nabi tunjuk contoh banyak perkara. Antara perkara yang Nabi tunjuk tuan-tuan, orang Yahudi baling dia sampah, baling dia orang kata najis, lalu sampai satu hari nanti tuan-tuan dan perempuan dia tengok dia lalu-lalu tak ada. Tak ada pasal apa dia tak baling, dia naik tengok orang tu, orang Yahudi tu sakit. Doa pada Allah, ya Allah sembuhkan dia. Cerita dia tuan-tuan, orang berubah mungkin dia tak kuat iman, kita kuatkan. Kuatkan balik dengan macam mana kita beri sokongan. Kita duduk environment tuan-tuan dekat-dekat sini. Environment yang tiga apa saya cakap tadi. Pertama kita ubah hati, kedua diri kita, ketiga environment. Sebab saya lalui zaman, ketika zaman saya berubah dulu, saya berubah pertama, saya berubah kerana saya berada di Masjid Al-Hasanah Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Rumah saya depan masjid tuan-tuan. Bayang tengok Samsung rau-rau selamat jalan Romeo tuan-tuan. Dulu album 60,000 aku jual. 60,000 tuan Haji. Kalau 60,000 seringgit saya ambil satu album RM1. Dok ada RM60,000. Allah 60,000 tuan-tuan. Pergi The Warner Music cakap ada Nasir Abu Kasim aku nak duit. Dia bagi cek 60,000 ketak tangan ni. Saya kerja polis dulu gaji 350 sebulan. Tiba-tiba duit dapat bersekelepuk. Kumpul. Alamak. Biar betul ni kan. Rupanya tuan-tuan, itulah ujian. Ada orang kata, tak, tu duit tu bukan ujian, duit rezeki. Oh, tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang kita rasakan bahawa yang kita dapat tu rezeki, semua rezeki. Kereta besar rezeki. Kan? Belajar anak dapat dikur rezeki. Ini buat jahat semua tu, tak solat ni.
tak solat, tak pakai tudung, tak bayar zakat, tak mai masjid. Banyak perkara dia buat tapi dia dapat. Dapat apa? Dia tak solat, dia tak tutup aurat tapi anak masuk universiti. Isteri tak tutup aurat tuan-tuan dan puan-puan tapi suami gaji besar. Apa lagi? Banyak tak bayar zakat, tak bayar itu, tak buat sedekah, tak buat apa, tapi duit jadi, jadi, jadi. Jadi apa tuan-tuan? Itulah ujian Allah bagi dekat kita. Dipanggil istidraj. Tu jadi dekat saya tuan-tuan. Pasal apa? Ni cari sambung muntah tadi. Muntah sebab rambut panjang. Zaman 80-an, zaman rok tuan-tuan, rambut panjang. Kalau tak panjang, tak rok. Bila tak panjang, tak rok, rambut panjang. Aduh, tengok Amy search. Nak jadi Amy. Tengok Awi nak jadi Awi. Awi pakai motor Harley, aku nak pakai motor Harley tuan-tuan. Habis 80-an, tak ada kerja. 90-an pun sampai, saya minta jadi kerja polis. 1990 jadi polis gaji RM350 campur elok perkhidmatan RM65, RM415 RM415 a month. Tiba-tiba tuan-tuan hiburan berhenti ke? Tak. Hiburan teruskan lagi tuan-tuan. Allah bagi ujian kepada anak-anak Melayu kita, anak-anak muda kita. Awas parap, awas gerak langkahmu. Wow, ke tepi, ke tepi, gergasi sudah kembali. Fiona, Fiona. Terciptalah irama cinta ini hanyalah untukku. Kami ni ko nak cerita-cerita rapper muda di kota. Kalau 60-an ambil gambar begini, 70-an ambil gambar begini, 80-an begini, masuk 90-an anak-anak muda masa tu. Tak percaya Google, memang itulah zamannya. Daripada zaman seluar ketat, lepas tu zaman seluar kembang, lepas tu zaman pakai seluar jin, nampak alur gajah, pakai t-shirt, saya ingat ada gambar apa ni, Iron Maiden, Def Leppard, masuk 90-an, pakai baju ice hockey, seluar besar, ambil gambar begini. Kadang-kadang ada pula yang pegang tangan kaki macam ni. Habis zaman tu tuan-tuan dan perempuan, inilah zaman sekarang. Zaman fitnah sekarang pula, apa dia? Masih lagi katakanlah lagu-lagu memuja perempuan tetap ada. Amalina. Amalina pula. Ada lagi lagu anak-anak muda kita, yang pakcik-pakcik mungkin abang-abang tak tahu. Sinopal, Sinopal. Berkemah, berkemah. Anak aku nyanyi lagu tu, lagu apa ni? Itu pun popular tuan-tuan. Saya tengok balik, dia tengok dalam tu carian YouTube juta. Ha? Ini pun meletup ke? Ada pula, ada orang buat album lagi tuan-tuan, buat kaset, buat masuk carian YouTube. Boboi di mana? Bobo di mana? Bobo di mana? Allahu akbar tuan-tuan. Sampaikan saya cakap, "Ish, baru-baru ni ambil gambar. Gambar family, kawan-kawan, apa ni? Keluarga." Ambil gambar, kita pun duduk, isteri saya, anak saya yang besar duduk belakang, biasalah anak-anak kita yang besar, aku pun duduk belakang juga yang besar, kita pun ambil gambar nanti. Ok, dah krik krik, ok, tengok okay, tutup. Anak saya belakang hilang muka, cakap pun siapa? Apa ke benda ni? Long, aku buat apa tu? Pak, ini dep pak, dep dep. Ni zaman sekarang ni. Ada lagi tak long? Ada lagi tak long? Apa fashion-fashion yang baru ke apa ambil gambar? Ada pak. Ada macam mana? Ini apa ke benda ni? Korek di hidung ke apa? Tak apa. Ini mini love. Mini love tuan-tuan. Pengaruh kuat tuan-tuan. Sampai keluar di YouTube. Perempuan pakai tudung Melayu tuan-tuan. Melayu. Pakai tudung pergi peluk penyanyi tengah menyanyi. Kan? Ada tengok WhatsApp ke apa tu orang-orang sebarkan? Adakah dia ni orang bukan agama Islam, orang bukan orang Melayu? Orang Melayu tuan-tuan. Kenapa jadi begitu? Patah balik tuan-tuan, patah balik sebab kurang membaca Al-Quran, kurang didikan Al-Quran di rumah.
kurang kita bawa. Kalau katalah kita ada, tuan-tuan ada anak muda, saya ucapkan tahniah kepada abang kita baju purple kat belakang tu, yang baju merah ada, baju hijau, Allahu akbar. Yang muda-muda, alhamdulillah, tahniah kerana anda datang. Allah buka hati anda datang. Sebab apa? Sebab baru-baru ni ada kuliah Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki di Masjid Al-Hasanah minggu lepas. Disebut tentang 7 golongan yang bakal bernaung di bawah arasy Allah ketika di padang mahsyar nanti. Antaranya ialah pemuda-pemuda yang hatinya melekat di masjid. Bukan disebut orang tua, disebut orang muda. Kita tuan-tuan, Allah dah terlepas. Tapi tak apa, kita tetap juga datang kerana mungkin kita berada di masjid ini dikira sebagai orang-orang yang dekat dengan orang muda yang melekatkan diri mereka berada di masjid. Dan saya tertarik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak membetulkan diri kita selain daripada kita membaca Al-Quran di rumah dan sebagainya, saya tertarik dengan ayat yang berada di atas kepala saya, atas sekali. Atas sekali. Apa dia? Inna solatatanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Ayat itu dalam surah Al-Ankabut yang menceritakan tentang ataupun maksud dia diterjemahkan orang yang mendirikan solat. Sebenarnya solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Kalau orang tu tuan-tuan dan puan-puan buat jahat juga tapi dia solat, tang mana salah? Tang mana salah dia tuan-tuan? Salah dia mungkin solat dia tak betul. Apa tak betul? Saya solat dah 25 tahun. Tuan-tuan, saya baru dapat tauliah mengajar Al-Quran sebab dulu saya solat tapi duk buat jahat. Pasal apa? Sebab bacaan tak betul. Pertama bacaan tak betul. Bismillah tak betul dah. Siang-siang salah. Apa tak betul? Bismillah. Dia kol-kolah dekat sin. Bismillah. Ada lagi satu, dia shortcut, tuan-tuan. Apa shortcut? Bismillahirrahmanirrahim. Bis dia hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alham pun tak dengar. Ada lagi satu, dia alif lam. Alhamdulillah. Dia kol-kolah dekat alif lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi satu yang selalu kebanyakannya kita buat salah, yang saya buat salah dulu ialah ghairil. Ghairil ma'du. Ghairil. Dia bukan ghairil tuan-tuan. Itu ril, ril kereta api. Ril LRT. Ril. Ra baris di bawah. Ril. Ghairil. Baris nipis. Sebut nipis. Ra baris di bawah. Nipis. Ra baris di atas. Tebal. Ra baris di depan. Tebal. Takbur. Ra baris di depan. Kena sebut tebal. Tak boleh takbur. Takbur salah. Takbur. Nar neraka. Nar nun ra baris di atas. Nar. Ar-Rahmanir Rahim. Ra baris di atas, tebal. Lagi apa yang kebanyakannya tuan-tuan silap? Kalau kita datang masjid, kita solat berjemaah, kadang-kadang Allah tolak solat kita. Nanti di akhirat kata tuan guru saya, Allah ambil solat kita tu dihempas di atas muka kita. Kita selalu tak betul saf. Tuan Imam selalu cakap, luruskan saf. Itsawuf i'tadilu sufufakum. Luruskan saf. Saf tak betul tuan-tuan. Betulkan saf. Kalau dah ada garisan, cuba tengok tumit belakang dengan tumit kita. Tumit sama-sama tumit. Bukan barisan depan, bukan jari depan. Tumit belakang. Saf betulkan. Silap tuan-tuan, kita pun belajar pakai jubah. Saya tadi cakap belajar pakai jubah. Tapi jubah tuan-tuan, pakai seluar. Sebab apa saya kata pakai seluar? Kita saf dekat, depan belakang. Kadang-kadang orang yang tu dia badan besar, bila dia turun daripada sujud nak bangun, dia akan enjak ke belakang. Bila dia terenjak ke belakang, orang belakang tetap saf dekat belakang juga. Okey, rakaat kedua tuan-tuan, bila dia masuk, dia rukuk, dia sujud kondi mangkit, dia sudah berada dalam dunia yang lain. Dunia yang lain tuan-tuan.
di alam fana cintamu. Sebab tu jangan kita sengitkan kita punya saf. Saf kena lurus tuan-tuan. Kesian orang belakang. Kita dah tak betul tuan-tuan bila habis orang belakang. Kadang dulu cakap juga, oh, janganlah pakai baju yang tulis-tulis. Tuan-tuan, saya suka pakai baju tulis-tulis. Dalam hukuman fiqh, makruh. Tapi kalau pakai kemplekat tuan-tuan, anda juga makruh. Sebab dia pakai tulisan kat bawah. Orang tengok kat bawah, bukan semayang tengok depan. Semayang tengok bawah, bawah tengok depan, orang depan. Orang depan, kemplekat cak gajah. Gajah ni belalai kat dalam ke belalai kat luar? Dia bukan apa tuan-tuan, hati kita. Sebab kata Samsul Debat, kata Samsul Debat, syaitan ni dia datang apabila kita nak sembahyang. Pertama dia berada di tiga tempat. Pertama di dubur. Masa tu sebab Nabi sebut kalau kata sampai kentut ataupun melepaskan angin ada bau dan bunyi baru batal. Sebab dia selalu dekat situ. Kedua dia ada dekat lubang hidung. Mungkin tadi dah garu dah, tapi Allahu Akbar. Mestinya. Dan yang ketiga dekat hati. Hati tu duduk tengok tu. Kan pelikat cak mangga. Lepas tu mata ni, Tok Imam pula baca lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira garisan. 1, 2, 3, 4, 5. Garisan atas pula. 4, 7, 8. Lepas tu tengok colour pula. Colour dia warna apa. Oh, yang ni warna pink. Tengok sebelah jering belah pula dah. Oh, yang tu cak lain. Yang tu pulicat. Kenapa dia ejaan pulicat? Tuan-tuan, mata kita memang akan tunjuk, akan tengok. Jadi tuan-tuan, tetapkan kita tengok dekat tempat sujud. InsyaAllah. Dan lagi satu tuan-tuan, imam ni kita ikut, bukan imam ikut kita. Kita ikut imam. Imam Allahu Akbar, bahu kita ikut. Ini Allah, imam Allah, kita Allah. Imam belum akbar lagi, kita dah masuk lah. Last kena Allah, cue dia. Allahu Akbar, baru kita ikut. Sini ada kamera tak? Ada kamera tak? Tak ada kamera? Ah, cuba nanti minta dekat Tuan Najir kita yang baru, kita tengok masa lepas solat. Tengok siapa potong tu imam. Sebab kadang-kadang saya heran, pasal apa kita solat jemaah, kita nak balik cepat. Sedangkan kita ikut imam, imam ni naik-naik. Kita kadang-kadang yang boleh, kata Tuan Guru saya, Ustaz Muhammad Rodi, Sabah Rodi Birjab, yang boleh sama dengan imam, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ketika aminnya imam. Imam sebut, waladhanin. Masa tu boleh kita sama. Yang lain-lain tuan-tuan dan puan, inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Tapi kita tetap juga buat salah, buat dosa juga tuan-tuan dan puan. Pasal apa? Kadang-kadang kita silap dalam solat. Selain daripada kita wuduk tak betul, selain daripada bacaan kita tak betul, saf kita tak betul tuan-tuan, jangan mendahului imam. Jangan potong imam. Masa sujud, duduk antara dua sujud, okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila time rokok, iktidal, masa takbir, depa dulu dari imam. Dan minta maaf jugalah tu imam, kena jadi mesra jemaah. Sebab tak semua orang duduk dekat bawah. Tengok ada seorang abang kita duduk atas kursi. Dan tentu dia paling lambat. Kalau dia sembahyang atas kursi, mungkin dia cepat. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia turun kat bawah, dia nak mangkit lambat. Bila nak mangkit lambat, ambil masa sikit. Allahu Akbar. Kalau di Masjidil Haram tuan-tuan, imam dia bangun dulu, baru dia sebut. Kalau dekat sini tak apa tuan-tuan, kita tengok kita punya cara lah. Baik tuan-tuan, tajuk kita hari ini, hijrah bermula dari hati. Dari hati tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat diri. Lepas kita dah dapat diri, kita dah hijrah environment.
Bila kita dapat environment tuan-tuan dan puan-puan duduk dekat dalam masjid, kita bersama dalam masjid, kita berjemaah dalam masjid, kita membetulkan diri kita, membetulkan solat kita, membetulkan bacaan kita. Jadikan satu rejab ini tuan-tuan dan puan-puan kita baca Quran. Jadikan Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat kita. Cuba challenge, cuba lawan. Hari ini aku pegang, pertama aku pegang telefon, hari ini berapa kali aku nak pegang Quran sama dengan pegang telefon. Cuba jadikan tuan-tuan dan puan-puan malam Jumaat ini, bermula hari ini kita hafal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Nabi sebut barang siapa hafal 10 ataupun yang pertama ataupun yang hujung, nanti boleh membantu kita ataupun terlepas dari fitnah Dajjal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita hafal 110 surah, 110 ayat. Sehari satu. Setahun 365 hari. Satu hari satu ayat. 3 bulan tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Allahuakbar. Insya-Allah kuatnya insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan. Baik. Sebelum kita tutup, saya minta tadi sampai pukul 9, tapi ini dah 9.5 minit. Sebelum saya tutup, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada jualan dekat luar. Sebelah belakang sana, jangan pergi luar belah sana. Luar sana, parking kereta. Luar belah sana pun nanti rumah Tok Mat ke rumah siapa dekat belakang sana. Ada ibu mertua saya yang sedang menunggu anda. Kalau yang wanita, tuan-tuan dan puan-puan, jangan malu. Sebab wajah ibu mertua saya ini saling tak tumpah seperti Aida Jebat. Tengok nanti dia ada macam ada jebat nanti kan? Dia kat ada jebat kah? Nanti dia ada kat luar sana. Jadi siapa-siapa yang laki-laki yang masih lagi solo nak berkenalan dengan ibu mertua saya, dia pun juga solo. Menantu yang baik. Recommend. Dia juga solo. Siapa yang nak berkenalan ambil telefon, nombor telefon saya dululah, jangan telefon dia straight. Ambil telefon saya dulu, nanti baru boleh saya recommend. Yang bujang lah. Yang bujang, sebab dia mak mertua saya kata dia tak mau yang dah berpunya. Biarlah yang bujang-bujang kan. Okey, saya gurau-gurau saya tuan-tuan. Ada dekat belakang sana, saya ada bawa keripik pisang, saya ada bawa keripik ubi dan juga saya ada bawa minyak wangi. Minyak wangi rau-rau bau dia. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan kenal Jennifer Lopez, Jennifer Lopez bukan rau-rau bau dia. Dia tak ada nama. Jennifer Lopez rau-rau tak ada. Ataupun kenal siapa lagi, Patah Amin tak ada rau-rau. Dia cuma ada dalam dunia, kata tuan guru saya, anta seorang aja Samsung. Maka dia kata, anta ni memang sesuai buat minyak wangi. Saya pun buat minyak wangi, ada dua jenis bauan. Yang laki-laki namanya Umar, yang perempuan namanya Kasih. Sebotol berharga RM69. Bersempena dengan bulan Ramadan ni, saya bagi diskaun sebotol harga RM60. Kalau siapa beli combo dua botol, diskaun lagi RM100 sahaja. Dan siapa yang nakkan bau-bauan dari Mekah, saya ada bawa satu minyak, bukan minyak atar, tapi baru ni saya pergi ada orang kirim nak beli satu, mahal sangat. Saya beli sekotak. Jadi bila beli sekotak, tak ada apa nak bagi dekat orang tuan-tuan, nak bagi kat tuan-tuan, bagi macam tu saya, tuan-tuan pun banyak duit. Aminlah. Jadi saya bawa ni minyak atar ni, dia untuk minyak ni dia, kita untuk pergi masjid kita letak dalam poket. Dia letak pen macam tu. Yang ni boleh kita bawa. Tahu sajalah tuan-tuan, kita kerja ni, yang laki-laki, yang perempuan ni, bau peluh pun wangi. Yang laki-laki ni minta maaf cakap lah. Sebab aku pun laki-laki juga. Kadang-kadang ketiak ni, pengsan, lalat lalu pengsan. Jadi kita bila kita nak semayang, angkat takbir, duduk kat aircon ni, angkat takbir, kipas lalu orang sebelah. Jadi pakai ni minyak wangi, letak dalam poket, sembok lagi sikit, sembok sini sikit, dan dia pun simple, senang. RM15 je. Ni sultan. Beli RM10. Duit kita tuan-tuan, kalau RM10 duit kita lebih kurang dalam 12-13. Alah bagilah saya RM3. Apa salah Sedekah infak. Dan juga saya ada tabung. Tabung untuk apa tuan-tuan? Saya mengajar Quran. Dan sambil-sambil tu saya nak cari tempat. Saya dulu nak buat anjung ngaji Samsung Rarau. Tapi saya kumpul setahun. Duit baru dapat RM10,000. Nak buat tuan-tuan renovation, tahu sajalah di Kuala Lumpur ni kos dia besar. Jadi saya tak dapat nak buat. Bukan saya berhenti dulu. Siapa nak bagi nanti saya kutip balik. Tapi bangsa sekarang ni untuk belanja dakwah saya dan juga untuk saya nak pergi ke satu kami ada community di Bandar Baru Bangi tu. Saya 9 ada community, pondok community.
Saya nak sewa tempat tu untuk adalah beberapa orang nak belajar. Jadi nak sewa dan juga kos penyelenggaraan lah. Siapa nak infak, ada tabung dekat belakang. Dipersilakan lah. Sebab Nabi sebut, apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputus amalannya, melainkan tiga perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, doa anak yang soleh. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi sama-sama kita menyumbang. Kalau tak ada tenaga, kita sumbangkan duit. Tak ada duit, kita sumbangkan ilmu, insyaAllah. Baik, saya minta maaf banyak-banyak kalau perkongsian saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, kurang disenangi. Saya minta maaf, sebab yang buruk itu datang dari saya, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma nak kongsi, tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari bacalah Quran. Tak faham pun tak apa, tapi baca, betulkan. Antara huruf-huruf yang selalu salah, tuan-tuan, ha dengan ha, zai dengan zain, zai dengan zain, qa dengan kha. Yang tu memang selalu silap sebab kita orang Melayu. Tapi kalaulah kita nak betulkan, insyaAllah, semoga Allah terima amal ibadah kita. Baik tuan-tuan, mari kita baca doa. Semoga dalam majlis ilmu ini Allah perkenankan seluruh doa-doa kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafina amal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan kanan kami dan tangan kiri kami yang banyak dosa ini, ya Allah, agar kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa saudara mara kami, ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru yang telah mendidik kami, ya Allah. Ampunkan dosa juga, ya Allah, ibu dan ayah mertua kami, ya Allah. Ampunkan dosa, ya Allah, jiran-jiran kami, kawan-kawan kami, kawan-kawan pasangan kami. Ampunkan dosa, ya Allah, kawan-kawan anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama yang hidup atau yang telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di malam yang penuh barakah ini, ya Allah, kami menadah tangan mohon kepadamu, ya Allah, agar kau izinkanlah kami menatap juga membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkanlah kami membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu syafaat untuk kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu cahaya di kubur kami nanti, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu yang akan menemani kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu pegangan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu juga untuk pasangan-pasangan kami, ya Allah. Jadikanlah pasangan-pasangan kami sering membaca Al-Quran, ya Allah, pagi, petang, siang dan malam, ya Allah. Begitu juga untuk anak-anak kami, seterusnya generasi-generasi selepas kami, ya Allah. Jadikanlah generasi kami yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar kau tempatkanlah kami, ya Allah, di akhirat nanti di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya redakanlah kami masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, asbab kami berada di taman-taman syurga-Mu di sini, di Masjid Asyakirin ini, ya Allah, mungkin dia ada di antara kami yang mempunyai masalah kewangan, ya Allah, kau selesaikanlah dan bukakanlah pintu rezeki untuk mereka, ya Allah. Mungkin ada di antara mereka yang datang pada hari ini, ya Allah, mempunyai penyakit, ya Allah, kau sembuhkanlah, ya Allah. Mungkin ada di antara mereka yang datang ke sini pada malam ini, ya Allah, mempunyai masalah-masalah yang lain, ya Allah. Kerana engkau mau mengetahui, ya Allah, kau selesaikanlah masalah-masalah mereka, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Rajab, seterusnya di bulan Sya'ban, dan seterusnya ke di bulan yang penuh barakah di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Panjangkan usia kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar kau perkenankan segala hajat dan permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.